Wendy ngelempar sepatu, keluarnya Annabelle. Kalau saya ngelempar topi, keluarnya apa ya? Setiap sarang burung pasti ada Arjuna. Udah jauh-jauh datang dari Jakarta ke Pekanbaru. Pulang-pulang dari Pekanbaru harus jadi cowok. Jangan kalah sama kayak Ivan Gunawan. Ivan cowok? Bapak bilang Ivan cowok. Ben, dulu dia berubah-berubah. Ini jatuh, dia kasihan. Ya iya, kan udah saya buat seperti laki, kok masih kemayu. Buat seperti laki, seperti laki. Ini laki. Ya udah kalau gitu kita gemes. Mbak, tolongin, Mbak. Tolongin, Mbak. Lah, Mbak. Tolongin dong, Mbak. Tolongin. Lu berlindung, mati nanti. Tembak, Ben. Ben, kakak Ben. Ben, su. Kenapa lo tinggalin gue? Oke, gue Ikan Gunawan. Gue Babi. Gue Ari Belanda. Dapat kan, tarik. Tarik. Kamu ini tarik. Nah. Terus, tahan. Ben. Jarang terjadi loh ini. Sabar, Ben. Tabantu. Bantu Pak, kasihan Pak ini. Gedong ya. Dapat, Ben. Ini kenapa, Pak? Ikan patin ini, Ben. Widih, dia bisa nyanyi nggak nih? Patin sedia itu maksud lo? Hey manis, balik lagi sama aku, Ruben Onsu di Brownies Jalan-Jalan. Setelah di Pekanbaru kemarin digangguin sama Igor, hari ini gantian nih, biar aku yang bersenang-senang. Nah, sekarang aku lagi ada di Taman Wisata Alam Mayang Pekanbaru. Tempatnya luas banget loh, banyak permainan seru di sini. Manis! Sekarang ini saya lagi berada di Alam Mayang, ya, Pekanbaru. Dan ini yang lagi jadi hits banget untuk semua masyarakat Pekanbaru. Dan sekarang ini ada 4. Paling pojok saya. Itu paling pojok saya. Ivan Gunawan. Wendy. Ayu so cantik. Ayu ting-ting. Oke, ini kenapa sih di sini? Karena pas pos brownies itu ada 4. Dan kebetulan saya lagi ada di Pekanbaru. Banyak sekali yang saya mau kasih tahu di Alam Mayang ini. Saya akan bermain dengan semua yang ada di sini. Yang pasti ikuti saya di Brownies Jalan-Jalan. Hits banget! Taman Wisata Alam Mayang ini kalau lagi akhir pekan pasti penuh. Salah satu tempat favorit untuk dikunjungi kalau lagi di Pekanbaru. Taman-tamannya rindang dan luasnya jadi tempat para pengunjung untuk menghabiskan akhir pekan mereka. Oke, baik. Sekarang ini manis yang ada di rumah. Ingat gak waktu kita di Bandung itu kita pernah kayak begini nih. Ya, kayak sangkar burung waktu sama Wendy sama bininya. Coba kita lihat dulu tayangannya. Kamu ngapain sepatu gue? Nih, gue lempar. Ben. Ben, lu jaga banget ya.
temen gue apa bukan sih lo? Gue kayak gini karena gue sayang sama lo. Dia tuh berani. Gue udah tau di depan angker dan pertama kali ngeliat. Tuh, kemuninya mau muncul kan? Wendy ngelempar sepatu, keluarnya Anabel. Kalau saya ngelempar topi, keluarnya apa ya? Manis, kalau emang sampai Anabel lagi yang keluar, berarti dia emang beneran makhluk halus. Oh my God, setiap sarang burung pasti ada Arjuna. Maaf ya, Pak. Lagi betapa ya, Pak? Iya, saya betapa di sini. Oh, sini saya tolongin, Pak. Saya takutnya Bapak jatuh, Pak. Wah, ternyata di Pekanbaru lebih mengerti aku ya, Manis. Mas keker deh. Oh, fokus. Ruben lo tuh lagi kerja, tau gak? Pak, siapa namanya ini? Pak Randy. Apa kabar Pak Randy ya? Saya itu orangnya baik, ramah. Menyapa sama semuanya. Udah jauh-jauh datang dari Jakarta ke Pekanbaru. Pulang-pulang dari Pekanbaru harus jadi cowok. Jangan kalah sama kayak Ivan Gunawan. Ivan cowok? Bapak bilang Ivan cowok? Bapak tidurnya nontonnya sampai tengkurap sih. Nonton tuh duduk. Ivan Gunawan cowok. Lebih cowokan aku tau. Dasar, emang lo gak tahu aja kalau Igun tuh lebih gak maco tau gak? Habis ini kita main ATV. Apa? Biar lebih laki lagi. Tapi sama Bapak temenin ya. Boleh. Mancing-mancing. Tapi harus berani. Oke. Berani? Bapak berani? Oke. Kalau enggak ya, kalau Bapak berani, Bapak temenin orang tua saya kalau berani. Kalau enggak. Itu cantik ya tuh. Oke, baiklah. Sekarang ini saya mau diajak sama Bapak untuk ATV. Oke, ATV ya. Kita akan main ATV ya. Jadi jangan kemana-mana. Hanya di Berani Jalan-Jalan. Hits banget.